Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya para penggemar Arya Soka dan juga Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua baik-baik saja dan juga dilimpahkan rizkinya, amin. Nah oke guys, kali ini Mimin ada kabar terbaru dan terupdate seputar Putri Ani dan juga Arya Saloka. Sama-sama sudah move on rupanya. Putri Ani dan Arya Saloka bagikan postingan menohok. Putri Ani dan Arya Saloka sama-sama masih aktif di sosial media di tengah gonjang-ganjing rumah tangga mereka. Namun, postingan keduanya baru-baru ini terlihat begitu kontras. Rumah tangga pasangan selebriti tak pernah sepi dari pemberitaan. Hal berkaitan dengan kisah mereka selalu saja menarik perhatian sebagian besar publik. Seperti pasangan Putri Ani dan Arya Saloka. Diketahui sejak beberapa waktu belakangan, Putri Ani dan Arya Saloka dirumorkan telah berpisah. Arya dituduh selingkuh dari Putri Ani. Sosok tersebut tak lain adalah Amanda Manopo. Namun sayangnya, rumor miring yang menimpa rumah tangga itu dibiarkan mengembang begitu saja. Tanpa kepastian hingga kucing-kucing berkaitan dengan mereka masih terus mencuat. Sehingga hal berkaitan dengan keduanya sampai saat ini terus dikulik. Tak terkecuali unggahan-unggahan mereka di sosial media. Seperti yang terlihat baru-baru ini, Putri Ani kembali pamerkan potret cantiknya dengan gaya busana terbuka usai memutuskan melepaskan hijabnya. Ia kenakan atasan crop dipadukan dengan rok panjang. Dengan rambut dikunci rapi membuat penampilannya semakin kece. Di sisi lain, beberapa waktu sebelumnya, Arya justru posting ulang hal kontras dari Ani. Ia bagikan ulang sebuah unggahan terkait dengan keutamaan membaca zikir pagi. Hanya saja, Arya tak berikan keterangan apapun terkait postingannya tersebut. Sementara itu, untuk Amanda sendiri sejauh ini belum diketahui pula sosok pasangannya. Sehingga rumor berkaitan dengan dirinya jadi simpanan Arya juga simpang siur. Meski begitu, karir Amanda Manopo tetap saja melejit di dunia hiburan. Begitu pula dengan Arya yang sampai detik ini, bakat akting tetap membuatnya bertahan di dunia hiburan. Sedangkan Putri Ani tampak memilih fokus pada putranya dan membuat serta berbagai macam konten di sosial media termasuk TikTok. Nah guys, sekian dulu berita dari Mimin untuk kali ini. Dan bagaimana kalian menurut kalian semua? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.